Niku kula ana wong alim, critane bodho kenem 20 taun. Ya, kula nate cerita, yen bali ning kowe menajak laleng. Begitu ana setan penghuni wit gede, ya. Lagu lingkungan lewit di tanggono masyarakatnya anggap jiwa kliwon bahwa menyat galu bang gulo edan lagi pangkai kasno nanti selamat tamune ake wes banyune diwadai lagi si ulama si ahli wirid ahli ibadah delunga susah ayah dia kaya kaya wakannya ngaji galtina tapi si kaya saking sewote wong ngedeling negeri gulem payune ditebang kiai bisa ngusir setan tebang bersih bisa ditebang sangat wala kok semen kuwi lah koyo kuwi ceritane bersih lah kakak iki setane tangisan oh kayaknya wis nangane betah ya patire pirang-pirang kan turang sampean kejem temen kiai jadene si setan. Loa tebang pirit terus prime lagi setan sing mbetak nang kono ngomong ning ketuane bos aku mbok ora ana kaya emang anak gue nyong wis sampe numun prime sih turak nang sapa ning jaine jaine rane sapa oh ya wis kok prime sih nyong ora sanggup rawan lugasna setan liya. Kayak mana dojoke si fulan pinter gawane dinar ya wong ke wong Arab itu wong Jawa jadi duitnya kan dinar ya begitu gawa pantong lagi sujud bendah itu untuk macam-macam omong jombor assalamualaikum waalaikumsalam sinten oh kula fulan jebule raine mangkle gurune setan bisa kaya kue gurune siapa? Gurune kaya ini ngatur wujudnya kaya guru esek ya dengan ibu dia kenyong tolong pamen kabar ya permen wes saya kaya ngonong baik kaya anak duit tapi salatnya mesti jubri pun saya kaya ya wit-witan sing kon tebang ya ora wis urusane dewek-dewek kon aja ngurusi ya niku sih kabeh wis usang pon damawan ya wong omong ora ana arep kan awan ora lu duit mungkin saya ya tiga ringkas barang wis wis gonyong bae maning ya we barang wis angkat ale. Lah, kue ana wong wis pengen sumong ora mari-mari. Lah kue ana wong nyuruh setan yang ngomong wis mana-mana. Dikirim. Jaluk mana? Begitu ringkes yang cerita, ke wong gumrutu jebule mencingis winde sing ditebang tukul. Metu banyune kecil-kecil. Barang kaya kue kiyaine ngomong dan itu kuliah ustaku diri susah itu sing akhirnya panti tebak lepas setan yang ngomong sisi saya ke apik-apikan wongkor pengen kan harus nampak duit bisa ini panti tebak urusan apa duit apa aja deh yang kan orang ngantil wis ditampaknya duit itu oleh kor maksa baik ke wong jaluk ini itu di diromong itu ngomong terus ke kon murah sing manggonang kene anak gue nyong kon hati-hati jadi siapa kon setan wong nyong wiri jahit jip ko begitu lagi bengi pantau kamurak setan kok demon buah kelengar-kelengar wes oh iya kon primen saya ke kelengar-kelengar hijip benang di kon ayo barang wes orang wes utang betulanan ya menak memelak melak emutan no dari yo primen sih ya nyong ingin kalah dina kita nyong orang-orang kok dua apa orang dua apa masalah kau ingin tak ikhlas ya orang ikhlas
Karena ini si jinto ngantuk apa melengkol. Oh iya. Oh wes. Kue mung si jinto. Kalae dudu ning wiride, kalae mung keranak din. Lah yen keranak duit, yen keranak tangga sih sampe nemu. Yen apa nyoba-nyoba ora enak kit nang bangi mami. Berambil anak sewot. Ya, terus barang mami seru, barang mampu melon. Ya kok setannya mbak ya mau. Wis terus mau boleh? Bulan ini mami karena mampu kudu pada. Primer sih. Niko. Ilmu yang terlepas sih dibahas sama no cini ke bengkaton. Mau nang beli kerasa. Oh. Dadi setan weruh sing atimone ki ora ikhlas sapa kyaine setan sing nunduna setan maune beli ngerti ki intine yang kedua hikmah kuwe dadi kyai ngartine ora ikhlas setan elmune bisa jame beli ora bisa jame malah sing marah yo ikhlas ora ne setan wah anggar utak pikir masani waktu goblok nemen. Kau ambil nih setan jebul. Nih kita pikir-pikir setan semua hebatnya. Anggap cerita ilmu kau ngerti apa bener setan. Banding umur, ya dingin setan. Iblis. Banding derajat, ya setan yang menung sabahan Nabi Adam semua lemah. Setan singgen. Wis langka-langka. Jadi ngerti apa, ini ku pantas setan. Lah nak wong ngene ngarti apa ya? Yen mone ngarti apa iblis pantes. Iku tapi tetep diwatesi. Kon ngomong kaya kowe kemenungsan tapi kecuali siji sing ora kena dilawan, yen perintah nyongkon kudu dilakoni. Kowe gancang ngono. Oke oke oke. Debatan karo juga waktu ditakoni. Nang kitab Duratun Nasehin tema masalah fadilah wong puasa. Kenapa wong berpuasa? Sebab setan. Setan juga tahu puasa dari dimensi. Ya puasa setan. Dikum nang neraka 200 tahun. Bene yo wis pangerane kula panjenengan bene tobat. Mulane setan kalah ini puasa. Mulane ayo wong anggere berpuasa sungkan. Sebab durone sine setan. Pengen yang kue, niko. Jadi niku gambaran ni, uang kadang-kadang ilmu neng anak be memprediksi orang ikhlas angel, tapi yang setan ngerti. Kita potongan orang ikhlas ngerti. Sama kepengen ngerti ikhlas beli sih. Ngelakoni sing orang aruan, kok ngerti? Niki ana riwayat paling lucu. Ngerti ini nih setan. Dia bikin wong anak kiai ngerti orang ikhlas setan. Anak maning riwayat sampai digeguyun nih setan. Oh jebule kok kalah. Ilmu nih kaya kok burung arti kaya nikula singpon sebab nang Quran tipun aturakan sebab setan samono licike tipuannya halus sehingga ketika orang abad dalam tanpa bimbingan sejen karo rasul sing bimbing apa tapi seperti manusia itu yang bimbing mursyid rasul rasul langkah mursyid iku urute koyo iku la mira digawe koyo niku setan wis maca ngerti tapi wis ngono ngerti apa ngono yo wis pinter ngono bae ora apa-apa